Baiklah, bertemakan Negara Madani Sungai Lestari pada tahun ini, Hari Sungai Sedunia yang kebiasaannya diraikan pada minggu terakhir bulan September setiap tahun bertujuan memberi penekanan untuk melindungi sungai agar sihat dan lestari di samping mengembleng usaha memulihkan sungai yang rosak pada masa lalu. Usaha menjaga khazanah alam itu bukan sahaja dipertanggungjawabkan pada badan kerajaan dan bukan kerajaan, namun ia juga perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Untuk itu, di Ampang Jaya ketika ini berlangsung sambutan Hari Sungai Sedunia 2023 di peringkat Parlimen Ampang serta program mengutip sampah sambil riadah. Untuk itu, kita terus ke lokasi bersama Fatin Hanani Sahimi. Silakan Fatin. Baik Farah, terima kasih rakan tugas di Sri Pentas. Farah, cukup meriah ya sebenarnya sekitar sambutan Hari Sungai Sedunia 2023 di peringkat Parlimen Ampang pada ketika ini di jajaran Sungai Ampang. Kalau Farah dapat saksikan di belakang saya pada ketika ini, ramai ya yang turut serta pada pagi ini. Dan seperti yang dimaklumkan Farah, meskipun sambutan telah berlalu pada akhir September lalu, namun semangat untuk terus melestarikan alam sekitar, iaitu terutamanya sungai ini, masih tetap diteruskan oleh komuniti setempat dan juga badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan sekalipun yang turut serta pada pagi ini. Dan untuk pengetahuan semua, walaupun program pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi, namun ada peserta yang sudah sekitar jam 7 pagi lagi tadi sudah hadir untuk menyertai program pada pagi ini. Dan sambutan hari ini difokuskan kepada program mengutip sampah sambil beriadah di Sungai Ampang ini. Dan antara yang menjadi tumpuan saya pada pagi ini ialah kalau anda dapat saksikan golongan si cilik ini yang orang kata sibuk, kita nak melepaskan peluang untuk bersama-sama melestarikan sungai pada pagi ini. Kerana generasi ini juga yang akan mendapat manfaatnya pada masa akan datang juga. Dan Farah, walaupun kita dalam usaha kita melestarikan sungai ini, jangan juga kita menjadi asbab antara punca bencana kerana campur tangan kita yang terlalu menginginkan keistimewaan dan juga terlalu menginginkan untuk mengubah setiap ciptaan ilahi. Dan permasalahan lain juga akan timbul di akhir kemudian. Dan sebelum saya mengakhiri perkembangan yang pada pagi ini, Farah, pergi ke kota bersama teman kota raya menjadi pilihan. Menjaga sungai jadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Untuk itu Farah, sekian saja perkembangan pada pagi ini. Rakan Segas, kembali ke Rakan Segas di Sipentas.